Oke bro, hari ini kita lanjutin lagi streamer live simulatornya. Terima kasih yang udah komen. Mungkin saya bakalan bacain yang like yang paling banyak aja ya. Soalnya banyak yang disetujui orang. Ada yang mulai dari Bitcoin, ada yang mulai dari kamar-kamarnya bagusnya buat apa aja. Ada segala macam, pokoknya banyak. Jadi hari ini kita bakalan berusaha sebanyak mungkin yang bisa kita bisa ya. Yang mungkin bisa kita bisa. Itu. Oke, seperti biasa bro ya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like video ini. Plus juga jangan lupa di subscribe supaya makin banyak konten-konten kayak gini. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Let's go. Oke guys, kita mulai. Saya sekalian baca ini bro ya, sebentar. Tapi sebelum dibaca, gimana kalau kita pesen makanan dulu? Sampai lupa saya. Di mana ya komputer? Ah, ini dia ya. Makanan, minuman seperti biasa. Burrito 5 cukup itu. Sama minuman. Kita bakalan, duit saya by the way berapa lagi ya? Ntar kita bakalan cek. Sebelum ini kayaknya bakalan saya scan dulu. Very cold katanya, oh ya. Ada bang, itu AC itu untuk seluruh rumah, bukan satu ruangan doang. Baiklah, kalau begitu kita bakalan saset-saset ya. Mumpung kita, oke, duit kita 40.000. Terus tadi saya mau ngapain, bayar dulu. Buset, listriknya mahal banget. Terus makanan ya. Tuwaga, Fatma. Itu di luar mobil kayaknya kerusuhan ya guys. Klakson mulu, ini 10 aja. Oke, bungkus. Oke, udah. Oke, sekarang saya baca dulu ya. Oke, katanya dari White Wolf bang, nomor 1125 itu. Aku saranin buat tempat BTC coin. Maksud dia adalah yang di bawah di menit 11 video yang kemarin. Kata dia, menurut dia ini nih kalau misalnya. Nah, ini bagusnya dijadiin tempat Bitcoin saja. Oke, kita bakalan coba ntar beli Bitcoin. Oke, terus. Oke, ada tangning. Oke, kita bakalan cek. Kata Yezen bang, tolong di like biar bisa dilihat bang Iqbal. Oh, maksudnya orang-orang di like. Oke, kalau bisa lagunya yang santai-santai. Contohnya ini biar nggak kena copyright ya. Yang bapak kasih saya belum coba tapi takutnya kena copyright. Jadi saya cari yang aman dulu aja ya. Tapi ini udah saya ganti, pilihnya yang uplifting. Semoga tidak terlalu jedar-jedor ya suaranya ya. Oke, terus berikutnya. Dari Pak Emi, ketika kita lagi live streaming ada gambar hidung panjang tuh artinya kita sering bohong. Jadi makin naik itu tandanya hidung panjangnya. Oh, jadi kita harus sering bohong gak biar hijau hidungnya? Boleh juga tuh ide-nya ya. Belum mandi. Oke, kita mandi dulu. Oke, next. Dari Fahri Azriel, dia ini per menitnya bro, dari menit 11 sampai 12. Dia ngasih masukan buat ini, buat apa, segala macam. Mulai dari ruang tamu, ruang makan, ada toilet. Cuman toiletnya kayaknya di atas aja bro, biar gak bolak-balik. Jadi ini mungkin kita pakai Bitcoin, boleh. Terus ada tempat podcast, toilet, kamar, tempat stream. Boleh juga tuh podcast ya. Ntar kita undang Bang Deddy Corbuzier, siap. Next, oke ini dari Pandika Muhammad Yasin dulu katanya. Next, beli Bitcoin miner. Belinya di kota yang logonya Animus. Beli yang banyak Kang, soalnya untung gede. Pastiin di ruangan tempat Bitcoin pasang AC biar nggak panas. Oke, you are cold, kita coba buktikan bro ya. AC-nya katanya pengaruhnya ke seluruh ruangan, kita kedinginan. Kita coba panasin dulu. Belum. Masih kedinginan. Ini dingin, ini kok tetap dingin guys? Coba kita matiin. Tetap kedinginan pak. Udah, coba nyalain. Harus dua kah biar? Wah parah nih guys. Meskipun udah dipanasin tetap kedinginan ya, yaudahlah. Oke, kalau begitu kita bakalan tandain dulu. Kita bakalan ke tempat Bitcoin dulu guys. Set. Yang gambarnya Aninomos. Oh ini ya. Oke, berarti itu dekat-dekat. Kita ke Zuber di rumah tengah ya. Let's go. Oke, dekat bos. Oh, dekat rumah kita yang kemarin-kemarin. Apartemen ya. Belinya yang banyak, cuman nggak dikasih tahu di situ banyaknya berapa. Cuman kalau kita sesuaikan dengan dinding, paling ntar kita full isi ya. Di mana sih dia, di dalam toko kah? Belum sono. Oh, anda di sini. Waduh, lagunya. BTC main, oh gede juga ya. Permisi kang, harganya 750. Kalau beli 10, 7500. Beli 100 nggak mungkin. 10, 20. You don't have enough money in your... Ya ampun. Oke, kita bakalan cari ATM dulu guys. Saya kira... Nggak pakai bisa langsung kredit card guys. Oke, ATM. ATM dekat kita ada nggak nih? Moga ada ya. Oke, ada. Oke, saya ambil ATM dulu ya. Kalau dihitung-hitung tadi 10 aja udah harga 700-an bro ya. 70-150 ribu lah. 15 ribu lah kita ambil ya. Buset. Cuman semoga worth it. Saya nggak tahu pak listriknya berapa. Nah, kalau rugi kalian tanggung jawab ya. 10 dulu ya. Biar saya tahu guys. Ya kita ambil 10 20 2000. 10 aja udah 17 ribu. Ambil 2000 dulu ya. Oh gak bisa langsung banyak kah guys. 2000 2. Please select account withdraw money. Ini bos. Yang ini. Oke, ini lagi. Oke.
Oke, kita $10,000 dulu ya. Ini sekitar 140 juta, Pak. 100, jangan main-main dengan uang 140 juta ya. Bahaya nih. Takutnya saya tidak berpengalaman, hilang, rugi bandar. Saya salahkan netizen ya. Oke, kita balik dulu. Oke, uang 10 ribu. Jadi kita beli semua yang kita punya aja. Satu. Wah, harus diginiin ternyata. Saya lupa, guys. Ya ampun. Dua. Aduh, ada cara cepat nggak, bro? Gini. Pencet lagi, tring. Kalau gini saya harus bolak-balik dong. Yaudah, oke. Saya kumpulin dulu. 10 dulu aja, bro, ya. Biar saya nggak bolak-balik ya. 10 dulu aja ini sama satu lagi. Oke. Saya balik ke rumah, terus saya balik lagi ke sini, terus balik ke rumah lagi. Ah, baik. Ya bener, bos. Tetap kita kedinginan, eh. Ada yang salah nih. Kita coba di sini aja ya. Aduh. Banting-banting rusak kan nih, bos? Ini nggak bisa langsung dari sini kan dropnya? Ya ampun, tidak efektif efisien banget sih. Nggak bisa ya, harus diketanganin dulu. Padahal tinggal ambil lempar loh. Wah, banyak gaya banget ini. Eh, 6.250 lagi. Cukuplah 5 lagi ya. Oke. Bentara dulu. Ini by the way wallpaper bisa dihitung gak, guys? Diganti. Gerak amat ya. Oke, Pak. Saya bakalan ambil 5 lagi ya. Ntar saya balik lagi. Oke. 10 dulu aja ya. Soalnya ntar sisa duitnya mungkin kita simpen dulu buat ntar beli perabotan yang lain. Jadi, kredit card dulu. Sisa 32 ribu. Ya, santai dulu. Oke, saya makan dulu, guys. Saya makan dulu. Yummy. Oke. Aduh, kebelet pipis. Bener, Pak. Toilet saya mana toilet? Ah, ini kita toilet dulu. Sekarang kita bakalan pasang dulu bitminernya ya. Cuman kalau memang perlu AC-nya terpisah. Cuman tadi ada yang bilang AC-nya harus di ruangan bitminer. Ada yang bilang satu AC untuk mencakup seluruh rumah. Jadi saya bingung yang benar yang mana. Kita coba dulu aja satu mencakup rumah ya. Gede pisan ya, guys. Kalau gini, mending lurus ke bawah atau gimana ya? Coba. Q sama R. Ongko bisa diputar, tapi tidak bisa, Pak. Wah, penipuan. Tulisannya Q sama R muter, saya pencet. Nggak bisa nih. Atau dipencet dulu, kah? Change minor code. Oh. Ntar kita lihat ya. Di PC kah minor kodenya, guys? Oke. Okay. Mungkin bisa 3 kah? Satu ini. Pas-paskan well lah ya, bro. Dipaksa sedikit. Itulah satu ruangan bisa lebih dari 10, loh. Hiji. Apapun gamenya, miningnya tetap ada ya. Dua. Tuh, di fire record bagus sih buat ini ya kalau lagi kedinginan. Tilu. Oke, pasang lagi. Ke bawahnya bisa berapa nih? 1, 2, 3. Bisa, bos. Masih bisa 3 loh ke bawahnya. Ini baru satu wall doang ya. Cuma ntar kalau kita masih ada sisa duit. Atau ada sisa duit 10 ribu gitu hadiah. Dapat dari judi atau apa. Nah, kita beli ini lagi ya. Oh, oke. Okay. Kita coba change minor code. Minor code. You must enter define. Aduh, nggak bisa ya. You must enter. Iya, ntar aja, Pak. Gini mana keluarnya ini? Halo, Muntun? Oke, asal. Kita cek dulu ya. Mungkin di PC, guys. Kita bakalan lihat. Apakah di PC-nya ada apa tidak. Gak ada GoFest. Oke, saya cek. Www. Kita lihat. Crypto kah? Bukan, bos. Di mana, bos, lihatnya ya? Jobking, di web, host, high, fastnet, blender, freelance, worker, feedback. Di mana, bos? App? Miner ini kah? Required program for mining. Oh, yang di sini ya? Ah, ini kali, bos. Total number of device connected belum ada yang ter. Oke, ini bro. Oh, ini 6427 ya, 6427. Siap. 6427. Tiris euy. 6427. Berarti semua kita harus setting 6427 kah? C. 6427. Coba saya copy paste bisa kah? Oke, pencet start miner. Oke. CF ya. 6427. Ini langsung otomatis semuanya kah, bos? Oh, semua otomatis 6427. Coba kita. Oh, dia baru tuh ada tulisan tuh 6427. Enggak perlu 100. Oh, ini belum diganti nih. Oh, harus dipencet dulu setidaknya, bro, sekali aja. Nah, ngecek itu dulu, ntar dia otomatis. Tapi ini benar ya kelihatan ya kipas ya. Terima kasih, Muntun. Oke, 6427. Nyalain. 6427. Nyalain. Yos. 10-10-nya udah nyala, sekarang kita bakal charge ya. Kedengeran ya sampai. Coba. Oke, kedengeran di sini soalnya itu ada di bawah WC ya. Cuman dari ruang streaming kita kedengeran enggak? Aman. Tidak berisik. Oke, kita cek, bos. Nah, ini benar ya. Ada 10. The coin you obtain are directly upload to your BTC account.
ke Bitcoin account kita, katanya ntar otomatis. Oke, saya baca lagi. Kalau memang perlu AC-nya, kita bakalan beli dulu deh satu AC bos ya. Kalau memang, kalau enggak ntar kita jual lagi aja AC-nya. Kita ke Zamazor. Kita perlu furniture AC. Udah pasti kita mah beli yang terbaik. Gak ada yang terbaik guys. Ini doang yang paling mahal. Udah kita bungkus aja lah ya. Bungkus, jadi besok datang. Uangnya masih ada 30. Oke, saya baca lagi. Pertanyaannya sebentar. Jual belinya berarti tadi di Bitcoin-nya di kripto ya? Uang kita ntar di mana, bro? Amount 1085 ini kah? Bukan. Itu mah map kita. Penipuan, bro. Penipuan. Anda mau nipu saya, ha? Salah. Map. Oke, ini kita hilangkan dulu. Nah. Hilang sekarang. Amount-nya. Portofolio kita kah? Ini dia, bro ya. Nambah terus ya. 23, ntar 24. Katanya jual ketika harganya lagi tinggi. Lagi naik, ini belum bisa melihat jam berapa bro, by the way. Mulai pergerakannya, entahlah ya. Kita tunggu saja, oke lanjut lagi. Dari AR Gaming, saran dari netizen Budiman. Katanya itu billboard buat promosiin blender kita. Bisa di kayak jenis medsos, bisa di kayak papan reklame. Tinggal pilih. Jadi buat ngiklan katanya guys, yang sebelah billboard sini ya. Ini ke website, ini di kota. Di kota, coba harganya satu hari berapa? 135 sehari, billboardnya 1 biji. Terus kalau di website, satu hari harganya 2 lebih mahal ya. Cuman kayaknya, ini ada di sini pencatannya guys. Saya nggak tahu worth it apa enggak, cuman berhubung kita sekarang belum live streaming lagi, jadi ntar kita bakalan cobanya kalau kita live lagi bro ya. Siapa tahu ngefek ya, siapa tahu. Tapi saya penasaran bro, 1000, coba kita ambil 1000 ya. Durasi, number of billboardnya. Saya nggak tahu nih, worth it 10 biji, tapi satu hari, tapi kita full 24 jam. Mending gitu atau satu biji, ininya 7 hari, satu minggu. Menurut kalian gimana? Harganya mirip-mirip kan, ini 945, kalau ini 1300. Nah, seginilah ya. Menurut kalian mending yang mana bro? Komen di bawah ya. Yang paling efektif mana? 7 hari tapi billboardnya satu, atau billboardnya 10 satu hari? Ceng. Ya, itu PR buat netizen ya, saya balikin lagi. Next, jangan lupa beli alat mining tadi udah ya. Untuk sementara 10 dulu, kita lihat dulu ntar kalau emang menghasilkan sampai 10.000 terakumulasi, kita beli lagi jadi 20, lebih banyak lagi ya. Biar lebih seru lagi. Next. Nah, katanya alat miner otomatis ntar punya Bitcoin bisa beli cheat buat CS:GO. Beli cheat? Job King Deep Web kah? VPN. Oke, kita nyalain dulu VPN-nya. La 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 la. Kita bakalan cek illegal miners, backdoor hack, wall hack. Mungkin ini bro ya. Saya gak tahu nih resikonya apa aja nih. Illegal miners apa nih? We cannot sell online for security. You can get miner device for our men in the city. Ini orang yang tadi jual ke kita ya. We use only homeless people. If you arrest the man, you will do him proper. Okay, kita udah melakukan illegal miners. Backdoor hack ini apa? After hacking attack, if you have backdoor hacking, you can hack person who hack you. Saya gak tahu cara makainya bos. Tapi ini yang pasti ada bitcoinnya. Bitcoin kita kah ini? Atau yang bakalan kita hack? We cannot be followed by every move and leave new trust. Please pay attention to your step. Saya tidak tahu nih. Buat kalian yang tahu cara pakai backdoor hack kayak gimana ya? Apakah dibeli atau ini bisa dinaikin gak harganya? Gak bisa nih. Kayak gimana? Oke. Terus wall hack. Ini cheat ya? Ini harganya. Backdoornya juga sama-sama harganya. Cuman makainya gak tahu. Kalau ini wall hack yang pasti dipakainya buat CS:GO ya. Oke. Ada kemungkinan kita kena ban. Mereka tidak bakal tanggung jawab. Until the Trojan virus can be in wall hack, please ignore it, it does not cause. Oh my god. Saya gak yakin bro. Menurut kalian hack yang mau kita coba yang mana bro? Backdoor hack apa wall hack? Kalau wall hack udah pasti tadi katanya di CS:GO kita cobainnya. Kalau backdoor hack saya gak tahu nyobainnya di mana, yang pasti ngambil Bitcoin orang ya. Jadi saya tidak tahu resikonya seperti apa. Oke, next. Bang, kalau bisa lagi live streaming yang ngedonate-nya di read, dibaca. Dibaca kayak gini ya. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang sudah donasi ke saya. Pesannya bang, jangan lupa makan. Sehat selalu bang. Siap, kayak gitu ya berarti dibaca ya. Siap, ntar kita bakal coba katanya. Ntar donatnya makin rajin. Wah, dengan senang hati pak. Oke. Ini sisanya ruangan khusus PS segala macam. BTW itu asa dinyalain entah di mana ruangannya. Kata dia ini ya. Baiklah, oke bos. Kalau begitu kita cobain. Ini masih, lapar saya bos. Ini kucing saya kenapa tiba-tiba ada di sini? Mainnya kemana aja? Ada kimas. Di luar dulu aja ya. Oke, kita ke toilet dulu bos. Salah kan?
Toilet saya ada di atas sini sementara. Oke. Kalau gitu kita mulai dari, menurut Fahri Azril, dari ruang tamu, bro ya. Ruang tamu, saya beli seadanya. Sisanya kita serahkan pada netizen ya. Buat kalian punya ide, komen aja di bawah, bro. Mau di ruang tamu atau apapun itu, kita bakalan, yang penting kita isi-isi dulu aja. Mumpurnitur, purnitur. Biasanya tamu datang dipersilakan duduk. Oke, duduk di sofa udah pasti. Ada yang aneh, ini sofanya kayak gimana sih bentuknya? Sofanya emang letter L 1100, boleh lah. Beli satu dulu aja biar kita tahu ya. Ada yang santunya juga, ini kayaknya buat tempat santunya kita deh. Letter L sama mejanya, meja-meja. Lampu boleh, lampu, masa enggak ada lampu, Bos? Lampu buat ruang tamu enggak perlu mahal-mahal. For your house. Beautiful, enggak mahal-mahal amat juga, Pak. Ini bagus juga nih kayaknya. Bungkus. Terus ceiling fan perlu enggak ya di atas ruang tamu, kayaknya enggak ya? Shelf. Ah, ini boleh buat nyimpen-nyimpen ya. Di ruang tamu yang kecil-kecil aja, guys. Yang di ruang tamu kita tidak perlu yang besar. Ah, ini keren nih bentuknya nih. I like it. Oke, yang tadi kayaknya ya. Kita boleh bungkus dulu. Kalau kegedean, kita simpan di ruang keluarga ya. Fireplace, api unggunnya buat ruang keluarga aja mungkin. Best and picture. Ada picture. Waduh, kepanasan kita, Pak, di sini. Poster, picture. Nah, bolehlah. Biar sedikit merias tidaknya ya. Apakah ada yang beautiful? Ini mah bebas, belum mahal-mahal amat ya. Oke, ini satu. Luxury, apa ini? Entahlah, bungkus. Dekorasi, nggak ada meja, guys. Wow, ada senjata segala macam. Oh my god, ada cybercar, Bos. Spaceship, ini gede apa kecil saya tidak tahu nih. Patung, oh mainan. Oke, ntar aja itu ya. Oke, bed. Meja apa? Meja. Sebentar, fridge, stand. Halo kucing. Masa saya harus ke komputer table, Pak? Waduh, udah ini bungkus aja deh. Oke, kita penasaran soalnya, guys. Oke, hadirin channel Bos, kita kepanasan. Nah, udah aman ya, 24 derajat Celcius. Aman, Pak. Wah, benernya berisik di sana ya. Kita makan dulu. Tapi kita harus tidur ya. Oke. La 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 la. Salah. Mungkin satu makanan lagi kita habisin aja ya, laparnya, sama streaming aja deh, Bos. Sini, mandi, kita streaming bentar. Kita bobo. Kita mulai menghias yang daerah bawah. Jadi saya bakalan 9171 jebretkan, Bos. Kita coba sambil baca ya. Baca yang ini, Bos, yang asing-asingnya. Oke, kita pakai kualitas terbaik 4K 140 fps. Show kamera jebret. Oh my god. Amankah? Wah, gila. Menghabiskan 37.000. Bisa lah bitrate kita kuat banget, guys. Ya, kita nyalain streamlabnya. 9171. Kita kreatin, oke, belum lapar. Kita tes, Bos. Try hard. Ini, Pak, monitor kita emang sempit gini kah? Ada yang lebar nggak ya? Soalnya ini pas-pasan banget itu. Tuturut, oke, kita read dulu ya. Oke, read terus kali ini, Bos. Sama ngasih, sebentar. Kita mah harus ngasih kepuasan terhadap penonton dong. Talk about shit, talk about cat aja. Kalau cat langsung ya. Yang kawaii-kawaii orang suka, Bos. Blender. Masa iya gak dikasih iklan bercanda nih, Muntun? Iklan yang terpanjang. Bungkus. Streamlab. Kita read aja lah. Saya read ya. Oke, lanjut, Bos. 84. Make a boring statement. Constantly terrible mistake. Oke, saya sambil baca dari netizen. Oke, dari Yazid juga. Ini ngomongin Bitcoin. Oke, Bitcoin tadi udah ya. Tempat Bitcoin udah dari White Wolf. Katanya, Bang, di salah satu kamar ini, kata Raihan tuh, salah satu kamarnya bikin kamar buat hewan peliharaannya. Setuju, like. Ide bagus. Ntar ya, ya, satu-satu ya. Semoga saya tidak lupa ini. Read. Oke, sekitar 20 lagi lapar. Kita makan, terus kita bobo. Kita hias-hias. Saya baca lagi. Waduh, terjebak masa lalu oleh hacker. Oh no. Aja-aja ada nih hacker, sebentar ya. Kita fokus. Saya paling enggak suka ngapa-ngapain nih. YT YouTube RO, YouTube RO, YouTube RO. Nice. Bitcoin lagi udah. Beli rumah, tambang, Bang, beli alat miner udah. Penuhin ruangannya pakai miner, siap. The world is flat, the world is geoid. Ini aja dah. Oke, baca lagi, Bos, baca lagi biar banyak yang donasi. Dengan senang hati.
Pak, Pak, kucing sama anjing dua-duanya emang bisa tembus pintu katanya. Oh, baiklah. Aduh, minus lagi. Kang, itu cara ditaruh kantong tahan E-nya. Masukin barang langsung ke tas itu pencet E. Oh, begitu. Oke. Kalau gitu harus saya coba dong. Oh, dipegang langsung pencet E ya? Kita tes, guys. Minggir. Terima kasih untuk tips-tipsnya. Kita coba. Press and hold. Oh, ditekan. Ah. Tapi tetap aja lama, bro, ya. Tapi setidaknya masih mending lah. Daripada kayak tadi, kan. Ini kita simpan aja. Terima kasih, guys, ya. Usaha Mida. Masih bisa kah? Full. Yummy. Yummy. Saya makan apa sih? Oh, minumannya. Kenapa nggak yang dipegang diminumnya? Untung suka ngarang, Pak. Aduh. Oke, udah. Apalagi, guys? Buat kalian yang punya tips-tips lagi yang kelewat, komen aja di bawah ya. Berarti tadi miner, kalau saya beli miner, tahan E-nya ya. Siap. Ini kasihan ini, kasihan nih. Gently warm, oke. Tut-tut-tut. Hajar, boy. Kasih saya donasi yang banyak. Oke, kita cek lagi. Kasih iklan lagi sama saya nih. Kita mah baik. He's very good person. Tut-tut-tut. Read semua, boy. Oke, kita lihat. Oke, sedikit. 10 lagi, Pak. 10 lagi, kita makan, terus bobo. Ya, terima kasih, guys. Saya dibilang lucu loh, itu loh, scream. Family member, you remember. Bukan uwu, pak. Bungkus. Sok, yang mau donasi silakan, bro, ya. Langsung aja donasi. Yang mau donasi. Lumayan. Ayayay. Kok rambut saya makin putih di sini? Nah, coba kita bohong ya. Ini kan bohong, bro, ya. Apakah hidungnya makin panjang? Berkurang, pak. Berarti jangan ngebohong. Kalau gak ngebohong, naik ke atas. Wah, penipuan nih. Bennett, widih, main Bennett aja kita. Oke. Salah, Pak, salah pencet. Iklannya belum, lama banget sih iklan. Saya baca dulu yang subscribe nih. Sama donasi Kamsahamida. Oke, sudah saatnya, guys. Kita sudahi dulu aja ya, ini berapa jam sih? Sebentar, saya cek dulu ya. Kita cek dulu. OPS kita mana OPS? Oke, ini sudah. Kok hilang? Oh, ini di atas. Sudah 5 jam, tanggung sejam lagi. 2200 penontonnya. Tanggung sejam lagi, guys. Donasinya terlalu meyakinkan nih. Never Bitcoin. Oke, rata-rata. Oke, bos. Jadi ntar next episode jangan ngebahas tentang Bitcoin lagi ya. Tips yang lain atau apapun itu. Soalnya Bitcoinnya udah terlalu banyak di episode yang kemarin. Bitcoin lagi. Oke, sisanya tempat-tempat streaming di mana. Saya pengen bikin tempat podcast juga tuh. Boleh juga tuh idenya. Oke, 10 menit lagi, guys. 10 menit lagi, guys. Beli makanan kucing, siap. Oke. Sudah ya, sudah 6 jam, oke. Sudah, Pak, cukup. Kita kasih dulu ads. Sebelum udah, terima kasih semuanya. Hatur nuhun buat para netizen yang sudah nonton, yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga next episode kita bisa live streaming lagi. Bye-bye. Ceritanya. Set, yos. Dah. Sama-sama, Mira. Oke. Terima kasih. Iya, bro. Langsung 800 loh. Dadah. Oke. Sekarang kita bobo. Makan dulu. Supaya pas, bos, ya. Nah. Salah. Kita makan. Eat. Nah, kita cek kalori kita apakah 2000. Kayak sudah pas, bro, ya. Kalau gitu, kita bobo saja. Tapi biar enak mimpinya. Biasanya kita... Mandi biar segar. Dan kita bobo. Aman, bro, ya, tidak berisik. Jadi itu emang pas tempatnya di situ ya. Kecuali ntar nonton TV mungkin berisik. Bobo. Selamat pagi, guys. Seperti biasa, sebelum kita beraktivitas, marilah kita berdoa supaya internet kita lancar. Mana. Kita mah selalu internet dulu yang dibuka. Saset. Makanan harus ada, saya. Panan lo sama ini udah perfect tuh nih. 5 biji. Oke, beres. Kita lihat ya. Semoga barangnya sudah datang, guys. Terus saya baca-baca juga katanya, "Bang, rumah jangan lupa ditutup pintunya, ada maling." Siap, bos. Wah, ini guys, ini cara buang tempat sampah gimana ya? Di sini tempat sampah enggak sih? Soalnya kalau saya minum nih berkurang enggak ya? Aman, bos. Aman.
Buset. Apa yang terjadi? Kenapa saya bisa ada di atas? Wah, wow, ini gara-gara Muntun, saya yakin nih. Muntun ternyata nyampe game ini juga loh. Saya langsung disihir ke atas, hop. Buset, gede bener. Oh my god, ini gara-gara Muntun, guys. Oke, okay. Ini pas banget, Pak, aslinya. Ini pas banget loh ruangan sama kita. Wow, tenang Muntun, tenang. Oke, okay, kuatkan hati Anda. Ini kegedean enggak sih, Pak? Menurut kalian kalau kegedean bakal antar saya bakal pindah ke ruangan keluarga ya? Aduh. Muntun, ini apa lagi? Tempel di pinggir kah? Di atas kah? Di bawah. Oh. Kita butuh meja, guys. Meja kecil gitu ya. Bisa diatur kah ininya? Enggak bisa. Terus buat apa dong ada ini? Enggak bisa diatur. Penipuan. AC. Ya, AC-nya kita beli 2, guys. Udah gaya-gayaan dikit lah ya. Biar kelihatan orang tajir, guys. Gak bisa ya ditaruh situ. Atau kalau kalian pengen tamu kalian cepat pulang ya, AC-nya dinginin, Pak. Dijamin gak akan betah. Mereka mau bilang juga gak enak. Saya beli berapa banyak, Pak, AC? What? Kenapa ada AC lagi di sini? Bapak, salah beli kamu. Waduh, saya ini aja cuma beli 1 loh. Salah, guys. Perasaan saya tadi cuma beli. Wah, penipuan nih. Ini pasti campur tangan Muntun, saya yakin, guys. Ini pasti ada campur tangan Muntun. Wah, parah, bro. Wah, parah, Oke, ini kita sini dulu aja ya. Kita pengen tetangga kita ngelihat gitu. Paling ininya ntar tambahin apa biar gak terlalu gini ya. Setidaknya ada lampu. Lampunya bisa, dong. Sini dulu aja deh, sementara. Nice. Cuman kok kayak gak enak sisinya. Tadi kita perasaan beli poster yang lain atau apa gitu ya. Wah, entahlah. Wah, daripada diambil orang, ya udah bawa aja deh. Saya jual lagi aja kali ya, Pak. Saya banyak banget belinya. Oh my god. Ya udah, satu lagi ceritanya, bos ya. Ceritanya, tapi gak akan kita nyalain ya. Listrik mahal. Biar seolah-olah kelihatan, biar kelihatan orang kaya, guys. Turn off aja, jangan nyalain. Tak akan kita nyalakan. Bodoh amat, saya kedinginan. Ya kalau begitu, kita coba atur ya di sebelah sini. 26, 30, kepanasan. 28. Perfect tuh. Terima kasih, Muntun. Ah, aja-aja ada nih, bro. Oke, kalau begitu, saya pindahin aja deh. Terserah ya, kita nunggu aja, bro. Kita nunggu jawaban dari netizen ya. Apapun jawaban netizen, kita bakalan test drive. Nah, sementara ini tinggi banget ya. Ada kapret gak sih, bro? Ada kapret gak? Kalau gitu ini ntar bisa di sebelah sini. Entahlah. Meja di mana ya? Kenapa saya tidak menemukan meja? Apakah kalian melihat ada meja di sini? Coba kita ke Amazonas. Sebentar. Kita cek dulu dong. Antivirus. Duitnya 27.000 kayaknya kebeli deh. Gitu ya. Wah, penipuan. Oke. Air conditioner. Dekor. Dekorasinya enggak dulu. Post picture. Anda tahu kan dari Maya, saya beli picture loh. Ya kan? Beli yang ini kan? Ini saya beli satu. Tapi kenapa dapatnya AC? Si bapak ini coba saya penasaran, Pak. Itu harganya 250 ya. Wah, kalau iya ini berarti Muntun macam-macam sama kita, guys. Fireplace, fridge, shelf. Shelfnya kalau yang tadi kegedean, mungkin kita bisa shelf yang lain. Di jelek amat. Ini bentuknya kayak gimana? Gak kelihatan, bos. Ah, ini mungkin cocok nih. Buat di... Ada meja kah? Kita bungkus dulu aja. Sofa. Kita coba satu lagi deh. Sofa yang kecil. Yang kecil, bos. Gak usah yang gede-gede amat. Yang penting tamu kita nyaman gitu. Ini saya gak yakin kecil, boy. Ini nih kayaknya. Boleh lah ya. Kita coba dulu aja. Meja, bro. Buat kalian tahu lokasi meja di mana, komen di bawah, bro. Meja. Buat tamu kan biasanya ada sofanya, ada mejanya gitu. Ini mana coba? Isinya ini apa? Bungkus dulu aja dah. Disuruh mandi gitu, ceiling fan, tempat cuci, ventilator. Oh, usah lah, udah ada AC. Ceiling fansnya paling buat ini doang, Pak, gaya-gayaan doang ya. Ini baju, ini PC. Oh, PC kita juga belum di-upgrade semua ya. Entar aja lah ya. Yang penting biar kalau ada tamu kita aman, bos. Oke. Saya bakalan makan dulu. Kita tidur, coba sekali lagi, bro, ya. Kita makan, tidur. 3, 4,
5. Terima kasih Muntun, saya jadi sakit perut nih gara-gara kamu. Ada nih. Oke. Kita bobo. Terus kita bakalan atur lagi yang terakhir. Last bro, last. Kalau enggak akan beres-beres nih saya, begitu-begitu. Ya, 1 jam lagi, Bos. Udah tunggu dulu ya. Nah, udah kayaknya. Oke, kita lihat saset-saset. Semoga bukan. Kenapa ini lagi, Bro? Wah, ini kacau, Bro. Kenapa jadi saya enggak mesen itu lagi loh. Ah, ini benar. Ini benar. Oke. Ini benar siapa ya? Ya, ini benar ya. Ini apa lagi nih? Oke, ini benar kawai, kecil sekali, guys. Wow, ini sobat juga. Kadang-kadang Muntun suka nipu ya. Nah, ini masih oke lah. Ini masih oke lah ya, bro ya. Buat tamu kita masih oke lah ya. Gila, saya di troll Muntun, guys. Kemana coba? Itu mahal loh, bro, mahal. Saya ngambilnya gimana, Muntun? Wah, parah nih, guys. Muntun macam-macam di game ini, guys. Saya ngambilnya gimana? Saya nggak mesen ini tadi, soalnya udah. Ini iya benar ya. Terus itu, oh my god. Oke, saya minta bantuan kalian, tolong telepon Muntun. Gimana cara balikin sofa yang udah dibeli masuk ke dalam tanah ya? Sudah. Oke, bro, sekali lagi buat kalian punya ide-ide lagi. Rumah ini mau diapain atau biar saya makin kaya? Gimana caranya? Langsung aja komen di bawah. Nice.